Untuk yang ke-19 kalinya, Oto Bursa Tumplek-Blek kembali digelar. Sesuai dengan namanya nih, semua tumplek-blek menjadi satu tanpa ada sekat pembeda. Mulai dari pedagang barang bekas, pedagang aksesoris kendaraan, hingga merek-merek ternama berkumpul menyajikan barang-barang yang berkaitan dengan otomotif. Bukan hanya menampilkan kendaraan asli pabrikan, ajang ini juga sajikan kendaraan modifikasi yang kini tengah digandrungi berbagai kalangan masyarakat. Yang kita akomodir di sini memang kan sekarang lagi naiknya adalah motor-motor custom. Motor-motor custom seperti yang dipakai oleh Pak Presiden, Chopper dan yang lainnya, ada Cafe Racer. Sehingga itu yang kita coba tangkap dari teman-teman komunitas. Selain sebagai pasar jual-beli, gelaran ini juga digunakan sebagai ajang rekreasi. Namun, tidak sedikit yang hanya sekedar berjalan-jalan mengisi waktu di hari libur. Mau lihat-lihat aja sih, soalnya kan banyak aksesoris motor sama mobil kan, terutama motor sih. Saya sih tadi pengen nyari yang buat cat motor di situ, lumayan sih lengkap sih. Jadi banyak pilihan dari merek-merek juga banyak. Pada gelaran tahun sebelumnya, transaksi perputaran uang pada event ini sebesar 32,5 miliar rupiah. Gelaran tahun ini diharapkan mampu meraih lebih banyak dengan target 70 ribu pengunjung. Yusuf Reza melaporkan untuk NET.